Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan JGG Channel. Berjumpa lagi nih dengan Master Locker Karawang, Bang Ali. Apa kabar Bang Ali? Baik. Bang. Ya. Itu sepeda hijau keren. Punya siapa Bang? Oh, ini punya teman. Oh, gitu. Kebetulan. Upgrade. Ngasih, gitu. Ngasih bahan ke saya. Oh, gitu. Tipis-tipis lah. Oh gitu bang. Ya. Itu upgrade apa aja bang? Udah bang? Hampir semuanya upgrade. Oh gitu bang. Boleh saya lihat lah? Boleh. Dari apa aja nih yang diupgrade? Boleh dijelaskan bang? Boleh. Ini kan Fiorentina alloy ya. Oke, saya lebih dekat aja. Oke. Okay. Ini salah satu primadona dari Laux, merek Laux. Itu Fiorentina alloy ya, full alloy. Alloy. Oke. Okay. Yang pertama saya upgrade tuh crank. Oke. Okay. Crank saya pakai lead pro, kalau teh. Ini pakai lead pro. Terus bautnya pakai lead pro rainbow. Chainringnya pakai Bulani 56T. Yang full color. Oke, apalagi terus bang? Terus rantai pakai VG Sport 8 speed. RD pakai Claris 8 speed. Rocketnya pakai Bolani 8 speed. Oke, untuk yang depan apa aja tuh bang? Atas itu stangnya. Stangnya udah keren ya. Stangnya ini stang biasa sih soalnya. Ini stang bisa. Dari yang punyanya jangan dulu di-upgrade katanya. Oh iya iya iya. Sayang. Setnya saya udah pakai yang 16 plus. Ini dari copotan Pacific Analog. Oke. Udah full set berarti ya? Udah. Udah tinggal pasang. Oke. Karena ini 16 plus, saya pakai fabricnya yang long dari Lead Pro. Duh, berapa itu bang? Lead Pro? Depan belakang 300 ribuan ada? 350-an. Lebih mahalan itu ya daripada cakram ya? Iya. Tergantung cakramnya kalau yang bagus ya. Bagus. Oke okay, bang. Terus seat post pakai Lead Pro A61. Iya. Yeah. Saddle pakai Cite, cuman udah gel, nggak tahu intinya. Pakai MXL. Apa itu? Seat postnya pakai MXL. Seat clamp. Iya seat postnya. Terus ininya pakai Lead Pro. Nggak tahu intinya berapa, dua bearing tapi. Udah lancar bang ya? Iya masih baru sih jadi belum terlalu ini. Itu hand grip pakai apa bang? Hand grip pakai Avan. Oh, Avan. Ini saya pas di bawahnya kayak gini keadaannya. Jadi karena orang yang punyanya jadi pakai dan ganti dulu lebih bagus katanya kalau itu. Iya mantep pak. Bagian ini mah dari. Setelah di upgrade gimana bang kesannya? Di goesnya enak ya bang? Ya makin enak. Oke lah mantep pak. Ini tinggal kan aja kesan yang punyanya. Iya siap bang, keren bang. Boleh nih bang Ali nih, masternya Locker Karawang nih bang. Nih guys, perkenalin ini. Kalau mau upgrade ke sini aja boleh nih. Ini master suhunya, kalau dibilang suhunya lauk nih. Iya. Oke lah. Nanti coba kita lihat video berkendaranya ya guys. Siap. Oke, mantap guys. Saya review lagi video upgrade-annya ya. Silakan ditonton guys.
Jika kalian mau bertanya apa aja yang belum Anda ketahui, silakan klik di kolom komentar aja, guys. Untuk free hubnya itu dari Pacific yang udah saya upgrade jangkrik. Video upgrade nya itu ada di link atas ya guys, silahkan klik. Oke, mungkin sekian aja ya video kali ini. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua, para laukers khususnya se-Indonesia lah. Apabila kalian butuh tanya-tanya, silahkan klik kolom di komentar, nanti saya sampaikan ke Bang Ali suhu lauk Kerawang ya. Oke, sekian. Thanks for watching.